ini lagi tutorial ngarit ya. Masa yang tahu ini namanya apa silahkan komen ya, nanti dapat pulsa 25.000 dari admin andalan. Si bikin nyorong bayar dari admin lu ya. Guys, baru tahu kalau ada ular Hongkong kayak gini, menyeramkan warnanya, ada merah kuning. Tuh, seumur-umur di Hongkong. Itu si Anggun udah ketakutan. Tuh, ih gede-gede banget. Anggun ngiprit ketakutan, guys. Dicemak di balang. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kita kalau ngetrip ke hutan pasti enggak bikin pasti bonsai ya guys. Iya, mau nyaingin ini konselor. Nah ini ada bonsai baru ya. Kita menemukan penemuan bonsai baru nih. Nih kayak gini. Ini pohonnya. Ini sepertinya bisa dibonsai sih. Tuh lihat. Ini buahnya warna merah. Merah banget, kecil-kecil. Ini kayaknya bisa dipangan ora sih? Ih, beracun. Pahit. Masa? Utu-utu sing. Pas kita lagi kecil itu, aku takutnya kalau ada ular tadi di sana, ada ular gede banget. Ini ya daunnya kayak gini. Udah kecil kayaknya bisa dibonsai. Cantik sih itu. Terus ini kayak gini nih. Tahu salam enggak? Bukan salam, kenyam. Kayak salam gitu. Kenyam mana ada yang tahu itu kalau buah salam kecil-kecil. Tapi ini enggak manis. Salam manis buat dirimu yang selalu kutunggu di dalam hatiku. Aku enggak tahu guys, tanya ke pakarnya aja langsung. Pakarnya orang ngerti juga kebangetan. Aja kon bonsai. Ini pokoknya di kita lagi di hutan nemuin barang antik. Langsung di review. Nemu pohon baru. Bukan pacar baru ya. Yuk lanjut. Lanjut guys. Ini awas kon lewat di sini guys. Ini banyak orang ya, jadi suruh lewat dulu. Lumayan nek ya. Guys. Kameranya enak ya, ranting-rantingnya. Nah kita jalan. Hai guys, lanjut lagi ya perjalanan kita. Nah, mencari tumbuhan liar di alam liar yang mungkin bisa dijadikan bunga hias atau bonsai ya. Yang ini. Harganya selangit. Ini ya, gewit anyar. Ini putiknya, putik bunganya lucu banget, unik. Bunga apa buah sih itu? Amo kayak jeli tapi. Ya, daunnya hampir mirip daun jeruk ya guys, ya ora. Iya. Embok. Ini batangnya. Guys. Ini batangnya apa ini? Iya. Bukan tahu. Nah kesibit apa? Kita salah jalur. Iya kok say. Kia sing kayak kie. Kie kayak nih malah tumpul patu. Kie kayak nih sing kayak beringin. Nek kue biten di. Kayak biten kemerembet kayak nih penalum bukan. Kie orang ding tapi kayak hampir mirip teh-tehan guys. Tetean kembangnya putih.
Ya, bunga nek. Aduh, yang ditimpakan ular. Karena kita tadi udah menemukan banyak ular. Ular ya nyong wis melayu. Ini benar-benar di hutan. Tapi hutan sini bagus kok. Soalnya terjaga. Iya, kalau mau naik gunung di sini kayaknya enggak seseram di Indonesia. Iya, enggak serem. Soalnya di sini juga ada jalannya tersendiri. Iya. Kalau yang mau bonsai silakan ke Hong Kong ya. Banyak banget yang tahu bonsai-bonsai itu. Ke Hong Kong. Nengokin kita ya. Kecil mau numu ke. Ini dan tadi yang di sana itu ada. Ini pohonnya besar ya ternyata. Iya, tuh gede, pohonnya gede. Gede guys. Ini belum matang. Kalau matang kayak gini. Belum matang kayak gini. Yang ini belum matang. Iya, setengah matang. Masih warna oranye. Tuh. Daunnya juga hampir mirip daun beringin. Yang tahu ini namanya apa silahkan komen ya, nanti dapat pulsa 25.000 dari admin andalan si bikin nyorong bayar dari admin lu ya, bukan pembantu admin, bukan juga sekretaris admin. Kita lanjut nyari bahan pohon yang menurut kita asing sih. Asing terus bagus buat dijadikan. Bisa aku panjat gunung ngantuk banget ke pribegi. Payah. Bapak tiker gelaran. Tidur.